Cara daftar Kartu Prakerja 2024 dan tips lolos seleksi Kartu Prakerja 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nurma Maroh. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan share ke kalian untuk cara daftar Kartu Prakerja 2024 dan tips lolos seleksi Kartu Prakerja 2024. Dan kita akan bahas tuntas teman-teman. Buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, please bantu support dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi terupdate tentang kartu prakerja atau informasi kartu prakerja terupdate yang insya Allah akan selalu aku upload di setiap harinya untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman jangan lupa simak videonya sampai habis tanpa skip untuk menghindari gagal paham atau mudah mengerti untuk video yang kali ini aku buatkan untuk teman-teman semuanya ya. Mari kita simak videonya sampai habis, let's go. Cara daftar online Kartu Prakerja 2024. Yang pertama, buat akun melalui laman www.prakerja.go.id dengan mendaftarkan email yang aktif ya teman-teman, wajib email yang aktif. Yang kedua, lalu isi data diri sesuai KTP dan KK. Yang ketiga, isi seluruh pertanyaan yang muncul di laman. Yang keempat, unggah foto KTP dan scan wajah. Yang kelima, verifikasi nomor HP yang aktif ya teman-teman. Kemudian ikuti tes kemampuan dasar. Yang keenam, selanjutnya klik gabung gelombang yang muncul. Tips lolos seleksi Kartu Prakerja 2024. Terdapat sejumlah tips lolos seleksi yang perlu diperhatikan, yaitu mengisi form alamat cukup mengikuti kolom alamat pada bagian KTP tanpa diberikan RT atau RW, dan pastikan nama ibu kandung sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, siapkan alat tulis ketika proses tes kemampuan dasar sudah dimulai ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video yang kali ini sudah aku buatkan untuk kalian semua. Semoga di video kali ini yang aku buatkan untuk teman-teman mudah dipahami dan mudah dimengerti. Buat teman-teman yang sudah menyimak videoku sampai habis tanpa skip, aku ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, please bantu support dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggalkan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi terupdate tentang Kartu Prakerja yang insya Allah akan selalu aku upload di setiap harinya untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman, jika kalian menyukai video yang aku buat kali ini, boleh bantu like dan boleh bantu share di sosial media manapun ya. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.